Anda menyaksikan News Update pemirsa. Pihak Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah membuat sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang Jawa Barat yang hingga kini belum terungkap. Dalam rilis akhir tahun 2021 di Mapolda Jawa Barat, Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Yadi Sudarto menyatakan pihaknya telah membuat sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang Jawa Barat. Sketsa terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap ibu dan anak di Subang itu merupakan hasil dari tim Inavis Bareskrim di Kabupaten Subang. Kombes Pol Yani Sudarto menyatakan kasus pembunuhan Subang ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Hingga kini penyidik bahkan belum mendapatkan dua alat bukti untuk perkara tersebut. Penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar sudah memeriksa 69 saksi terkait kasus pembunuhan ini.